Balik lagi bareng Mr. Octos Sang Amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan buka-buka chest, dimana di sini udah ada banyak golden chest yang katanya kalau kita ngumpulin golden chest yang banyak itu bakal meningkatkan persentase kita untuk dapetin legendary card. Oke, selain itu juga gue bakalan nyobain deck dari kalian. Gue udah nyiapin 3 biji ya, nanti gue bakal sebutin juga siapa yang nge-request. Nanti gue bakal nyoba itu di klan, tapi sebelum itu kita coba buka-buka chest dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari free chest, the gold, gums, Tesla, free musketeer, dan wow, epic pertama coy. Kita punya skeleton army. Oke, okay, next. Kayaknya gak bakal dapet toy hawk, barbarian. Oke, okay, kita ke crown chest. Oh enggak, kita ke gold yang pertama dulu. Yang pertama kita punya gold, kita punya Mike, Minion Horde, Hawk Rider, dan juga Spear Goblin. Yang kedua, kita punya Gold, Goblin, Minion Horde, Skeleton, dan Ice Golem. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Gold, Spear Goblin, Knight, Cannon, dan juga Mega Minion. Golden terakhir, kita punya Gold, Ice Spirit, Fire Spirit maksud gua, Cannon, Tesla, dan juga Bomb Tower. Sejauh ini nggak ada bau-bau legendary card ya. Siap. Terakhir, Crown Chest. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapatnya yang bagus lah minimal. Kita punya Gums, Spirit, Row, Minion, dan juga Ice Golem. Oke, mungkin bukan rezeki untuk sekarang. Yuk, langsung aja kita ke deck pertama. Deck pertama ini dari Mifte Commander, dia nge-request Giant, Musketeer, Bomber, Spell Rage, Rage Spell maksudnya, Minion Horde, Zap, Barbar, dan juga Hawk Rider. Oke, kita langsung aja. Oke, kita lawan Dodo Leong dari geng bocor. Oh ya, ini gue nyobainnya di geng bocor ya. Kita kasih good luck. Oke. Oh shit. Dia langsung ngeluarin Hawk. Ini kalau pakai freeze selesai hidup. Oh enggak, siap. Mengejutkan nampaknya. Oke. Oke, kita turunin musketeer. Oh shit. Aduh, enggak, zapnya belum keluar lagi. Siap. Kita turunin Minion Horde. Aduh, kena Ice Wizard, tapi ya udah nggak apa-apa deh. Ya, siap. Kayaknya ini kombonya Giant belakang cover Musketeer sama Bomber. Misalnya Zap, Toro musuh udah kepake, keluarin Hawk ke Minion Horde. Oh, siap. Tadi asal ya. Ya udahlah. Yang penting hit. Doom. Oh, sakit sekali sisa towernya, 414. Aduh. Oke, zip. Cerot. Nice. Boom. Aduh. Nice. Aduh. Ya, gua receh. Oh, tapi lumayan. Waduh. Dia punya zip nggak sih tadi? Ya. Kita keluarin Hawk Rider. Shit. Hitung. Waduh, sekali doang. Kita punya Giant. Kita keluarin aja. Kita cover pakai Musketeer. Ini sorry banget ya kalau misalkan gameplay gue jelek ya. Boom. Cerot. Oke, okay, nice. Waduh. Oke, coba kita reach. Nice. Kita coba combo bomber.
coba turunin barbarian, kita coba kasih musketeer, kita coba kasih rage spell. Nampaknya lumayan. Waduh, itu dong, nice. Oke. Kita reach. Waduh, go bomber. Lo, belok dia. Waduh, salah. Kok ini? Aduh, salah. Buru-buru gue ya. Siap. Ya, oke. Oh, gue kasih zap aja kali. Ya udah hancur. Gak sadar gue. Oke, well play, Dodol Leong. Oke, next kita punya deck yang kedua dari Arpito Putra Kimi Ramadan. Bang, coba deckku. Witch, Mega Minion, Musketeer, Royal Giant, Goblin, Arrow, atau The Lock, Ice Spirit, dan Zap. Selamat mencoba. Oke, makanan. Ah, ini bener gak? Oh ya, bener. Siap. Yo, kita lawan Irgi dari geng bocor. Masih di geng bocor maksud gua. Kita kasih good luck. Oke, dia nerbitin Ice Wizard. Boom. Okay. Aduh, salah lagi. Ya udah. Oke. Apakah kita harus keluarin Royal Giant kedua? Oh, enggak kayaknya. Oke. Coba kita keluarin Royal Giant lagi. Kita siapin Zap buat mini. Oh, ya mininya udah keluar tuh, lupa. Loh, kok belok SP saja? Zap, cerot. Nice. Oke. Not bad at all. Siap. Kita udah rebut. Oh, shit. Gak bilang-bilang aja. Hop. Tusuk. Aduh. Waduh. Tembak. Boom. Siap. Ya, sisa 1000. Oke, gak apa-apa. Coba kita tekan lagi pakai Royal Giant plus ya, roll lah. Oke, sisa 100. Gua row aja kali ya. Tapi kan nggak mati ya. Sisa 8 jadinya kan. Ya ilah, gegabah sekali. Nggak apa-apa deh. Cerot. Aduh, dulu lagi main. Oke. Kita punya row, cerot. Seripit, aduh, seripit lagi. Seripit. Gak sempet nampaknya. Nice. Well play, Irgi. Thank you.
Oke, langsung ke deck yang ketiga. Kita punya deck dari Haikal Agung. Bener nggak bacanya ya? Oh ya, itu. Izin nitip deck, Bang. Royal Giant, Goblin Heart, Spear Goblin, Minion, Valkyrie, Mini P.E.K.K.A, Zap, dan juga Wizard. Goblin Heart buat pengganti Tower, Tower, Dev, jangan push di saat waktu biasa. Kalau mau push, pas injury time. Dan keluarkan semua kartu yang ada. Waduh, keluarin semua, siap. Ini bener kan? Oh ya, siap. Kita dari yang atas dulu. Oh, ini dari Rizky Pradana. Siap. Good luck, Rizky Pradana. Kembali di game bocor lagi. Karena memang kita di kalem game bocor. Yuk, kita lagi-lagi pakai deck Royal Giant. Tapi bedanya di sini ada... Oh, shit. Yah, ketinggalan satu anjir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, sial. Ini nggak ada zap apa? Tadi ada zap aja. Oh, ada. Belum keluar aja. Eh, not bad, not bad. Oke, kita coba pakai ini untuk bertahan katanya. Berarti sekitar sini atau sini. Nampaknya sebelah kanan udah lumayan, jadi kita taruh di arah sebelah kanan biar kita cicil. Oke. Kita coba wizard di sini. Shit, man. Ini PK dan boom. Aduh, nggak mati. Oh, kita punya rombongan. Oh, shit. Shit, 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 shit. Nice, 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 nice. Sweet dong, sweet dong. Boom. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Kita push pakai Royal. Wah, Royal yang di belakang. Waktu masih 1 menit lagi. Oke. Kita katanya sih jangan push di waktu biasa. Siap. Gue terus mulur waktu sekarang. Oke. Lo 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 lo. Shot. Boom. Nice shot. Nice shot. Kita push, kita push. Dua kali hit cukup. Aha. Kita push ke sebagian lagi. Sebagian kiri. Kita coba push pakai mini PK plus minion. Kita coba zop. Boom. Kasih wizard lagi. Aduh, di bom. Kasih Valkyrie. Kasih ya, sudahlah, yang penting kita menang, kita menang. Oke. Well play Rizky Pradana, thank you. Ya, mungkin sekian aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian punya deck yang bagus, kalian komen aja di bawah langsung. Kalau bisa sih pakai tata caranya, nanti gue pilih secara random lagi. Entah itu minggu depan atau beberapa hari ke depan, gue nggak tahu. Yang penting gue bikin ini kalau misalkan gue memang udah nggak ada konten. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian suka, kalian kasih like dan share ke teman-teman kalian. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue di bagian sini. Tekan sampai abu-abu pokoknya, dan jangan lupa juga klik bagian lambang loncengnya, itu artinya adalah menghidupkan notifikasi. Jangan lupa di checklist dan juga di share. Oke, gue Mr. Okto undur diri, salam amatir.